Oke guys, kali ini kita mendapat pesanan 12 disket kondisi baru. Jadi ini sedang saya siapkan ya. Untuk disketnya sendiri memang sudah sangat jarang sekali ada di pasaran karena pabriknya sudah nutup. Jadi ini sisa-sisa disket yang dulunya belum dipakai ya. Dan sekarang masih tersimpan guys. Sebenarnya untuk harga disket yang baru seperti ini tuh sangat mahal. Bukan sangat mahal ya. Mahal tidaknya kan tergantung sama orangnya nih, sama pembelinya. Nah, sebagai gambaran umum saja, untuk satu disket baru seperti ini di luaran sana itu harganya antara 50.000 sampai 100.000, bahkan ada yang lebih ya dalam kondisi baru seperti ini. Tapi kalau udah bekas seperti ini tuh biasanya harganya cuma 5.000-an. Oke. Coba kita hitung karena di sini ada orderan berjumlah 22 ya. Coba kita lihat di sini. Nah, ini dia. 22. Ini ya. 22. Oh. Nah. Oke, ini dia 22 ya. Pak kelihatan di situ? Coba saya fokuskan dulu. Oke. Ini sudah saya hitung ada 12, tinggal 10 lagi. Coba kita hitung lagi. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ini buatan IBM, International Business Machine, yang ada di Amerika Serikat. Oke, ini ya kotaknya. Verbatim. Oke, bisa kita masukkan ke kotak nanti. Terus selanjutnya ada merek yang lain, ini ada merek Sony. Ini lebih bagus nih guys. Oke, ini ya. 2 HD. Oke. Kita keluarin semua. Sebenarnya ini yang mahal nih daripada yang kayak gini. Ini harusnya lebih mahal. Oke, kita keluarkan. Ini sepertinya Sony semua. Bahkan ada yang kotakan seperti ini. Oh, ini juga verbatim ya. Ini 10 piece, ini sudah 12, kasih 10 aja udah 22 ya. Jadi kita nggak perlu kirim yang Sony. Ya, ini juga masih ada guys. Ini second, yang ini juga sama-sama IBM ya. Oke, ini saya kasih bonus aja. Tadi berapa nih? 12, saya kasih bonus 1, berarti 2, 3. Oke, mantap. Ini stikernya ya, biasanya untuk tulisan di sini. Ini isinya apa gitu. Wah, ini berisi tugas praktikum setahun 96 guys. Wow. Untuk yang bekas-bekas kayak gini biasanya dipakai untuk kerajinan ya, atau buat souvenir gitu. Oke. Kita siapin kardusnya, nanti kita packing dan tinggal kita kirim. Oke, mantap.